derap langkah ratusan prajurit lengkap dengan seragam dan senjata pada di jalan seputar Keraton Yogyakarta. Iringan musik semakin semarakan aksi pawai ini. Pawai bergodo ini terbagi dalam 42 kelompok bergodo rakyat. Mereka berarak-arak sepanjang 2 km, melintasi jalan Malioboro dan berakhir di alun-alun utara. Dengan menampilkan keunikan masing-masing daerahnya, tak hanya laki-laki yang ikut serta, kaum perempuan pun tak ketinggalan. Prajurit perempuan ini disebut bergodo Sri Kandik. Di era Kesultanan Yogyakarta tahun 1755, tentara kerajaan atau bergodo berasal dari wilayah Wirobrojo, Yogyakarta atau Nyutro. Tak sembarang orang dapat menjadi bergodo. Di era kerajaan itu, tentara-tentara kerajaan itu dipersenjatai dengan entah itu kapal perang, meriam, dan sebagainya. Kita ingat bagaimana kerajaan Majapahit itu bisa menaklukkan daerah-daerah Senusantara dan juga beberapa wilayah di Asia. Itu dengan kekuatan militer. Agar tak tergerus zaman, upaya melestarikan budaya ini tetap dipertahankan. Unik dan tradisional, aksi pawai ini mengundang perhatian ribuan warga yang menyaksikan. Bagus sekali ya, terutama untuk warga Yogyakarta atau pendatang dari luar berbagai daerah yang mengetahui bahwa Jogja adalah kota budaya. Dengan melihat langsung secara langsung seperti ini, menunjukkan kalau Yogyakarta memang kaya akan budaya. Bergodo keraton biasanya hanya tampil saat upacara-upacara resmi kesultanan, seperti jumenengan raja, upacara grebek, maupun hajat-hajat keraton lainnya. Selamat Lestioro melaporkan untuk NET. Selamat pagi, kemeriahan pawai bergodo Jogja ini membuka kebersamaan kita pagi ini yang ya. Seru banget tadi. Seru dan sakral Niko, karena ini kan merupakan salah satu wujud nyata ya dari tradisi keraton yang masih lestari hingga kini. Oke, nah yang